untuk kegunaan sendiri di kawasan-kawasan taman perumahan ini saja, bukan untuk berlumba kah, bukan untuk ini apa ketahuan apa yang krim lah, sebab saya tahu. Oke, awas ini. Kita sedikit tentang, bukan kita upgrade tidak ya, tentang mengurangkan. Tapi ya, video kita ini tentang keadaan kol basikal nih. Pada mulanya saya tak mau tanggalkan nih bakul nih. Kolonnya nak kekalkan supaya senang nak angkat barang kolonnya. Tapi bila saya terperhati balik tentang sebelum ni, mana bakulnya di sini, dia memang ada ni, ada kebaikannya sebab boleh pakai untuk angkat barang. Tapi macam tak sok pula tengok. Nah, banyak tengok video-video daripada lain-lain channel, tak ada pula orang pakai bakul tu. Jadi saya ambil keputusan tadi, cabutlah dulu bakul ni, simpankan ke dalam stok. Sebab kita nak setting-setting dulu, insyaAllah. Setelah kita setting-setting apa yang patut, baru kita akan cari warna-warna yang sesuai, dan mungkin akan tukar type tayar dia. Tak mau pakai yang begini, yang kasar ni. Kita nak pakai yang ada yang apa bunga tu halus, dan diskernakan ya. Ini patah. Patah ni. Jadi sudah tanggal kan. Sekarang saya target nak pakai ini juga. Dia tu mungkin saya takkan tiga ni. Kita tengok keadaan juga. Jadi dah try jadi ini untuk kita punya action cam punya holder. Kemudian dengan ini nanti kita akan try buat rakaman video melalui action cam kita. So, ni video kita ni akan sampai di sini dulu. Sebab kita beli basikal ni pun basikal second hand, dan kita memang kita buat video ni pun untuk permulaannya tentang basikal yang mana dibeli dengan harga yang murah second hand. Dan kita akan upgrade dari masa ke semasa, insyaAllah. Dan tujuan utamanya pun adalah untuk kegunaan sendiri di kawasan-kawasan taman perumahan ni saja, bukan untuk berlumba kah, bukan untuk ni apa ketahuan apa yang krim lah. Sebab saya tahu, kita tahu harga basikal kita ini pun harga yang memang tak boleh nak ekstrimnya basikal. Okey tuan, sampai kita berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum. Bye bye.